Diem. Ini kebobolan seperti apa sih, Bu? Jadi kita kan pas ayahnya pulang dari pasar, pulang nih, kita buka ngeliat, wah udah gembok udah gak ada nih, kata dia gitu ya kan. Akhirnya kita masuk ke dalam karena posisi suami saya tertuju pada gitar di sini nih, ya kan. Ngeliat gitar udah gak ada, yaudah kita cek CCTV pagi. Bener, dua orang, yang satu pakai helm, bajunya kayak ada belang-belang di sininya gitu ya, yang satu pakai jaket, masuk ke dalam, gak pakai masker, gak pakai apa-apa. Apa aja, Bu, yang diambil? Drone, gitar, sama tabung gas LPG yang diambil sama dia. Dari pertama dia masuk sampai dia kabur berapa lama sih, Bu? Gak ada semenit, cuma semenit tuh. Satu cuma menit. Kita ngedenger dia kan ada CCTV itu kan kedengeran ya. Dia kayaknya ngebuka gembok itu digetok-getok. Sama dia digetok-digetok sama dia baru tuh kebuka tuh. Pokoknya dari CCTV itu mereka cuma semenit, jadi mereka langsung ngambil, langsung keluar lagi. Ditutup lagi tapi rollingnya sama dia. Rolling ditutup lagi rapet. Ah, katanya abang belakang sini ngeliat dia bobo pancingan sama gendong tas gitar, dikirain suami saya. Dia tanya, udah mau mancing kemana malam-malam? Kata dia gitu. Cuma dia gak ngejawab, langsung pergi aja, katanya gitu. Berarti dia ngebobol gembok? Ngebobol gembok. Berapa gembok? Dua. Bu, total kerugian gak usah, Bu? Gitar aja ada 2 juta, kita tuh 2 juta kita beli. Drone baru beli 4 hari yang lalu, 600 ribu. Ya adalah 27 mah sama gas ya, tabung gas. Ini peristiwa kedua kali ya? Udah dua kali. Yang pertama mereka ngambil kotak amal segala macam uang di sini. Ciri-cirinya yang pertama, kalau yang pertama nggak ada? Nggak tahu, kalau yang pertama, karena kita nggak biasa CCTV. Nah, makanya kayaknya nggak selang berapa, ada 4 bulan, ini kejadian yang kedua. Dengan ibu siapa, Bu? Ibu Ratna Dewi. Makasih ya, Bu. Iya. Bu Ratna usianya berapa, Bu? 29 tahun. 29 ya, Bu.